Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام telah datang dan hampir datang sebuah tamu yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla, di mana di bulan itu akhal Islam Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadhan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam sabda: "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan suffidat asy-syayatin maradatul jin wa ghulliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa yunadil munadi يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي. Apabila malam pertama dari bulan Ramadhan, maka setan-setan itu jin-jin yang jahat akan diikat, kata Rasulullah SAW. Pintu-pintu neraka akan dikunci, pintu-pintu surga akan dibuka, dan akan ada yang menyeru: wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah senantiasa memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadhan. Subhanallah ya akhwal Islam, kesempatan yang luar biasa yang membuat gembira orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya ya akhwal Islam, kehidupan akhirat dan pahalanya tentu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka para pemburu surga dengan datangnya bulan Ramadhan, ia sangat bahagia sekali. Dia berharap mudah-mudahan dengan bulan Ramadhan ia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dengan puasanya, dengan qiyamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang qiyam, yaitu salat malam di bulan Ramadhan, karena iman dan ihtisab berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ya akhwat Islam, sungguh tawaran yang sangat menggiurkan sekali bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Karena ampunan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga ya akhwat Islam. Orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan bahagia di dunia dan akhiratnya. Bahkan dia mendapatkan surga Allah, kenikmatan yang luar biasa. Umat al-Islam, di bulan Ramadhan, kesempatan yang agung untuk kita memperbaiki diri kita ya akhwat Islam, dengan membiasakan ibadah, baik ibadah puasa, ibadah solat malam, demikian pula sedekah, demikian pula membaca Al-Quranul Karim. Dahulu salafus salih
ketika datang bulan Ramadan, mereka tinggalkan semua kajian-kajiannya. Mereka fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka ya akhwal Islam, di bulan itu kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayatnya, memahaminya. Karena itulah kebahagiaan ya akhwal Islam. Ketika seorang hamba ya akhwal Islam terbiasa di atas ketakwaan dan ketaatan, itu adalah kebiasaan yang sangat terpuji. Karena manusia apabila tidak membiasakan kebaikan, ia akan membiasakan keburukan. Di bulan Ramadan kita dibiasakan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita berharap ketaatan tersebut terus berlanjut walaupun bulan Ramadan telah pergi. Karena itu yang diinginkan dari bulan Ramadan, agar kita senantiasa terbiasa dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Itulah hikmah yang Allah inginkan daripada syariat bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam atau sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu Allah menyebutkan hikmah dan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena ketakwaan itulah kekuatan ya akhwal Islam dalam menghadapi kehidupan dunia, dan bekal yang paling agung ketika kita menuju kehidupan akhirat. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan hati kita. Sebagian salaf berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba, sungguh berbahagia orang yang memperbaiki dirinya sebelum bulan Ramadan. Memperbaiki hatinya yang paling utama ya akhul Islam. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, maka ketaatan pun akan terasa berat di hati kita. Puasa Ramadan pun akan terasa berat di hati kita. Qiyamul Lail pun akan terasa berat di hati kita. Karena hati kita ternyata dipenuhi oleh cinta dunia. Kita lebih menginginkan syahwat, lebih menginginkan kesenangan kehidupan dunia daripada kesenangan kehidupan akhirat ya akhwat Islam. Tapi ketika kita perbaiki, kita berusaha untuk menyadari tentang hakikat kehidupan dunia, kita perbaiki hati kita dan kita bersihkan daripada penyakit syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Dan kita pun berusaha untuk menjadi hamba yang menginginkan kehidupan akhirat. Maka di bulan Ramadan, ia pasti bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah. Ia pasti bersungguh-sungguh berbuat ketakwaan, ketaatan, amal saleh. Karena yang diinginkan al-ridho ar-Rahman. Dia pasti akan berusaha supaya dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Dia takut, dia khawatir terkena ancaman Rasulullah SAW dalam hadis, syaqiya abdun kharaja adraka syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba, orang yang mendapatkan bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal, karena ia menyia-nyiakannya. Umat al-Islam, maka dari itulah ya akhul Islam, kita perbaiki hati kita, perbaiki niat-niat kita. Jadikan bulan Ramadan kali ini Ramadan bagaikan Ramadan terakhir kita, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin.
Allahumma atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal muttaqin بدخول شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم تقبل يا رب العالمين صيامنا وقيامنا بعد رمضان يا رب العالمين، وأخرجنا منه مغفورين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.